Guys, welcome back to my YouTube channel. Oh, Narbel. Kali ini aku mau unboxing pesanan aku yang dari Lazada, Vivo Z1 Pro. Baru datang banget. Coba kita lihat. Ini isinya ada HP-nya. Terus ada kartu M3. Gratis kartu M3 sama ada voucher map 50.000. Aku ini beli di Lazada itu harganya 3.099.999, ya 3,1 juta lah. Aku ini pilih yang warna black. Ini spesifikasi HP-nya. Sonic Black. Terus di belakangnya ini 5000 mAh baterainya. Snapdragon 712 Ultra off screen 32 MP AI selfie dan ada AI triple camera. Oke, kita langsung buka aja ya. Nah, ini dibuka muncul Vivo. Terus ini langsung HP-nya. Oh iya, ini HP-nya. Terus ini apa ini? Ini apa, guys? Terus oh. Ini ternyata ada di belakangnya. Kirain enggak ada. Terus ada kepala charger. Chargernya ini outputnya 2 ampere ya. Katanya ini dual fast charging sih, tapi belum aku coba. Kabel USB ini terakhir ada headset. Aku mau tes HP-nya nih yang ini. Guys, oh my god, luka kena cahaya. Kameranya ada berapa? 1, 2, 3 triple AI camera. Ini warnanya yang Sonic Black. Coba nyalain. Segini sih enak lah buat main game, layarnya gede. Selamat datang setelah penanda Indonesia, wilayahnya Indonesia. Oke, setujuin aja lah. Pilih jaringan. Lewati ini. Setuju aja lah. Mau pindah gak sih? Mau pindah gak? Kalau mau pindah, gua mau gelar pinter. Tambahkan sidik jari. Sidik jari. Pola. Lewati dulu deh. Berikutnya. Lewati dulu. Gunakan sekarang. Oh my god.
Udah ada Lazadanya. Udah ada Lazada dong. Udah ada Wisi, Web Novel, WhatsApp, Facebook. Ternyata ini enggak ini ya, enggak kosong. Ini apa nih? Terus kita lihat spesifikasinya. Ada enggak ya spesifik? Oh, ada mode game. Spesifikasi tentang ponsel. RAM-nya 4. Ini dengan memorinya 64 GB. Gitu aja. Nanti untuk kedepannya aku mau isi HP ini dengan game-games yang berat, yang mainnya cukup berat. Pengen nguji performa HP ini. Untuk saran-saran game beratnya kalian bisa komentar di YouTube aku ya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Share juga ya. Thank you.